Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan Calon Pen12. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini. Kita kembali lagi mainkan Milan Master League. The Derby is coming up. Waktunya Derby della Madonnina antara Milan dengan Inter yang akan dilaksanakan di Giuseppe Meazza, yang berarti Inter akan menjadi tuan rumah di pertandingan Derby kali ini. Milan dan Inter saat ini berada di peringkat 3 besar papan klasemen sementara, meskipun jaraknya cukup jauh, 83 dengan 65 poinnya. Namun pertandingan derby tetap adalah derby yang tidak ada kata lain selain kemenangan. Kita langsung saja forward time untuk bersiap menghadapi Derby della Madonnina. Derby della Madonnina antara Inter dan Milan. Saat lagi kita akan saksikan bersama di sore hari waktu San Siro di lanjutan Serie A. Il Capitano Milan kali ini dipegang oleh De Ligt karena Alessio Romagnoli sedang diseratkan, dimainkan Leo Duarte yang sedang on fire. Bisa dibilang Milan Inter adalah tim bersaudara yang dulunya sebuah satu tim. Namun karena ada masalah kebijakan, terutama dalam hal transfer pemain, maka pecahlah Milan dan Inter menjadi dua tim yang sama-sama disegani, tidak hanya oleh publik Italia, namun juga oleh dunia. Itu kenapa Derby della Madonnina menjadi salah satu derby terpanas di dunia. Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, pemain datangan dari Manchester United oleh Inter dimainkan di pertandingan kali ini. Milan juga akan mengandalkan Krzysztof Piątek yang sedang on fire. 3-3-2-2 formasi yang digunakan oleh manajer Inter Antonio Conte. Lukaku dan Martinez akan coba mengebur pertahanan Milan. Milan seperti biasa, pelatih kita Ruud Gullit menggunakan formasi 4-1-2-3. Namun posisinya agak berbeda saat ini. De Jong coba ditarik agak mundur ke belakang. Kick off dimulai. Derby della Madonnina. Brozovic, para pelatih dari kedua kesebelasan, mengusirkan pemainnya untuk lebih banyak bermain agresif di pertandingan kali ini. Pacino, Alexis Sanchez, masih terjadi perebutan bola. Lucas Paquita coba menghalangi. Barella dihentikan oleh De Ligt. Krzysztof Piątek, Timo Werner, Lucas Paquita, namun kehilangan bola. Lukaku, Lautaro Martinez, masih ada Ferland Mendy mengamankan bola. Bahaya sekali umpan dari Mendy. Leo Duarte, kembali Ferland Mendy, masih mencari celah main Milan untuk membangun serangan. Frankie De Jong coba melalui sayap. Trent Alexander-Arnold, Lucas Paquita, maksudnya ke Ante Rebic. Lukaku, Lautaro Martinez, Calhanoglu, cukup keras di awal babak pertama, langsung kartu kuning. Brozovic melanggar hak Calhanoglu. Nah, lihat tayang ulang ya, sebuah pelanggaran. Leo Duarte umpan langsung ke depan. Stop Piątek, Leo Duarte, Ferland Mendy, Hakan Calhanoglu, masih Hakan, coba shooting Hakan. Tendangan jarak jauh Hakan tepat sekali ke arah Handanovic. Coba dipotong oleh Ante Rebic.
Di stop Piontek. Lukas Paquita, masih Lukas Paquita. Para Arnold. Crossing Arnold kena teman sendiri. Diam. Ferland Mendy. Dicuri oleh Inter. Romelu Lukaku. Inter coba counter attack. Pacino, Alexis Sanchez. Mundur ke belakang, Skriniar. Diego Godin. Romelu Lukaku. Alexis Sanchez. Masih Alexis Sanchez. Shooting. Masih bisa diblok oleh Frankie De Jong. Shooting lagi. Kali ini giliran Donnarumma yang menyelamatkan gawangnya. Ferland Mendy. Ante Rebic. Masih Ante Rebic berlari. Ante Rebic. Crossing. Sistop Piontek. Gol. Alhamdulillah teman-teman. Kembali lagi Sistop Piontek. Menjadi momok menakutkan. Kebobolan gawang dari Handanovic. Lewat gol dari Sistop Piontek. Menit 35. Kita lihat tayang ulang ya bagaimana Ante Rebic menyisir dari sisi lapangan. Dalam crossing saja, Sistop Piontek tidak dikawal. Lihat sekali lagi. Umpan silang dari Ante Rebic. Umpan datar. Dan si Sistop Piontek memang tidak dikawal. Sangat bahaya penyerangan satu ini. Ketika tidak dikawal di area sepertiga, di area kotak penalti lawan. Diego Godin. Skriniar. Alexis Sanchez. Pacino. Romelu Lukaku. Kembali dicuri oleh Milan. Akan Calhanoglu. Kehilangan bola Milan. Romelu Lukaku. Brozovic. Pacino. Alexis Sanchez. Bola keluar untuk Milan. Alexander Arnold. De Ligt. Leo Duarte. Alexander Arnold. Frankie De Jong. Lukas Paquita. Maksudnya ke Sistop Piontek. 0-1 sementara kawan-kawan. Di babak pertama. Kick off babak kedua. Frankie De Jong. Langsung terjadi pergantian pemain. Nicola Barella. Barella ditarik keluar. Digantikan oleh Raja Nenggolan. Pemain tim nasional Belgia yang memiliki darah Indonesia. Raja Nenggolan. Leo Duarte. Ferland Mendy. Frankie De Jong. Dipotong saja oleh Sanchez. Boleh diarahkan kepada Timo Werner. Lautaro Martinez. Dipotong oleh Leo Duarte. Lukas Paquita. Kembali lagi Timo Werner. Umpan langsung ke Sistop Piontek. Namun masih bisa dihalau. Pacino. Kembali lagi Milan. Frankie De Jong. Masih kehilangan bola. Hakan Calhanoglu. Alexis Sanchez. Romelu Lukaku. D'Ambrosio. Baik sekali. Luar biasa Donnarumma. Buang saja. Masuknya Raja Nenggolan. Berpengaruh besar terhadap permainan Inter. Semakin menyerang. Leo Duarte. Frankie De Jong. Hakan Calhanoglu. Frankie De Jong. Alexander Arnold. Kembali De Jong. Ferland Mendy. Bermain bola-bola pendek Milan. Direbut lagi oleh Inter. Lautaro Martinez. Buah pelanggaran. Terjadi.
jadi pergantian pemain lagi dari Inter. Politano dimasukkan menggantikan Martinez. Frankie De Jong oleh Milan juga ditarik keluar, digantikan oleh Bonaventura, pemain yang lebih berpengalaman. Giacomo Bonaventura, Brozovic, Alexis Sanchez, Vecino dicuri saja. Krzysztof Piątek mundur ke belakang meminta bola. Lucas Paquita, Timo Werner, dikuasai kembali oleh Inter. De Ligt, Renan Arnold, terjadi perebutan bola di babak kedua ini. Inter lebih menguasai jalannya pertandingan. Leo Duarte, kembali Hakan Çalhanoğlu, Krzysztof Piątek, Timo Werner. Werner pelan sekali tendangannya, mudah diamankan oleh Handanovic. D'Ambrosio, Lukaku, Ferland Mendy. Dengan kembali coba membangun serangan, Bonaventura, Krzysztof Piątek, Lucas Paquita. Paquita shooting, gol! Lucas Paquita, gol, 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 gol! 0-2 kawan-kawan di laga derby. Tendangan keras dari Lucas Paquita. Luar biasa permainan Milan, 0-2. Sebuah efektivitas dari para pemain Milan. Kita lihat tayang ulangnya. Krzysztof Piątek, umpan yang sangat baik sekali. Sebuah back pass dari Krzysztof Piątek. Kita lihat tayang ulangnya, teman-teman. Giacomo Bonaventura, cantik sekali umpannya dari Krzysztof Piątek. Tidak egois sekali Krzysztof Piątek melihat Paquita tidak dikawal. Jonathan Reva dimasukkan menggantikan Romelu Lukaku. Godin, Steven De Vrij, sebuah keputusan yang tepat memasukkan Giacomo Bonaventura untuk sebagai pengatur serangan Milan. Donnarumma tampak kesal. Kita lihat tayang ulang ya. Sebuah kesalahan tadi dari Milan. Untung saja tendangannya masih melebar dari gawang Donnarumma. Sembilan puluh. Sudah masuk extra time. Skinyar. 0-2 kawan-kawan, alhamdulillah 0-2 di laga derby. Milan meraih kemenangan lewat gol dari Krzysztof Piątek dan Lucas Paquita. When you're gonna start to see better lies and better times.
Ini dia teman-teman, hasil statistik selama 90 menit cukup imbang. Dari hasil statistiknya sebenarnya, ball positionnya 5-2 berbanding 4-8. Sama-sama melakukan 4 kali shooting, 4 kali on target Milan dan 3 kali on target dari Inter. Namun Milan ini melakukan tackle lebih banyak seperti ya teman-teman. Dan intercept juga cukup banyak, 11 dilakukan oleh Inter interceptnya dan 7 dilakukan oleh Milan interceptnya. Dan menjadi man of the match di pertandingan kali ini, kembali Krzysztof Piątek lewat 1 gol dan 1 assistnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya dari channel Peno Blast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.